Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini langit kita senantiasa diselimuti oleh mendungnya awan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya dengan hujan. Maka kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sebuah sunnah. Maka ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya hujan, kemudian debit air mulai meningkat ya. Banyak ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin, dimanapun mereka berada, mereka terkadang menemukan sebuah kesulitan dikala hujan itu turun. Maka ketika itu, marilah kita mengingat ya firman Allah Subhanahu wa taala, la yabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan dan sebagainya, untuk menguji bagaimana atau seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sudah menulis segala sesuatunya bagi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ma asabakum min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah apa-apa yang menimpa kamu dan apa yang ada di bumi ini melainkan semua sudah ada di kitab, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya ini diciptakan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya. Semuanya ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran di hati kita, kegelisahan, kemudian kerisauan di hati kita ini. Karena mengapa? Semuanya sudah ditulis, semua sudah ada di skenario. Kita sebagai hamba ya, dituntut untuk senantiasa beribadah, dituntut untuk senantiasa bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, mungkin ada yang tertimpa banjir, ada yang tertimpa longsor, ada yang tertimpa gempa dan bencana-bencana bumi yang semua di luar daripada kekuasaan manusia, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan level keimanan antum sekalian, sehingga ketika level keimanan kita meningkat, maka ketika kita meminta kepada Allah, maka semuanya insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kaum muslimin, jangan merasa kita ini sedang dikutuk ya, sedang ditimpa musibah habis-habisan. Kita merasa bahwa kita saja yang menderita di dunia ini. Tidak. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian bagi orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka tingkatkan keimanan kita, tingkatkan kesabaran kita. Insyaallah ada sebuah hikmah yang kita belum tahu. Insyaallah di belakang hari mungkin Allah akan menurunkan hikmah tersebut dan kita baru menyadari bahwa segalanya itu semua sesuai dengan skenario Allah. Innallaha 'alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah tidak akan membuat makhluknya itu sengsara, tidak. Melainkan kita sendiri yang menzalimi diri kita. Maka dari komplimen, tingkatkan kesabaran, keimanan kita, dan kita yakini bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan sebuah motivasi ya untuk meyakinkan diri kita bahwa bukan kita saja yang tertimpa musibah yang paling sengsara di dunia ini, bahkan saudara-saudara kita yang lain mungkin di Palestina sana lebih sadis daripada apa yang kita alami. Semoga hal ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.